anak-anak ya, para pemudanya, sambil apa, ngabuburit, olahraga ya, bagus. Capek, haus, nanti sebentar lagi takjil ya, atau buka. Nah, siga eta, Dek. Siga teh napa? Main. Heeh, tuh. Main. Ya itu teh naon? Bobong. Sok naik. Ah, oh, kecepet. Kecepet kunaon? Oke, teman-teman, sekarang kita akan melakukan trip ya dari apa ini, kampung apa ya? Salah satu kampung yang ada di Desa Marga Laksana atau Ciloa ya. Kita tripnya ke Bumbulang ya. Go home. Oke, lanjut. Nah itu bangunan ya, di sebelah kanan adalah bangunan SD ya, SD Marga Laksana berapa itu tuh. Nah dulu ini mengingatkan saya ya teman-teman, ketika waktu SD tahun 90-an saya keluar dari SD ini, pernah pramuka dulu di sini nih, di atas terus juga segala bentuk kegiatan dipusatkan di lapang ya, yang sebelah kiri nanti kita lewati. Iya yang masuk kakak Iru ya. Nah ini ya lapangnya di sebelah kiri, lapang yang ada di Desa Marga Laksana, dan ini di sebelah kanan adalah desa. Anak-anak ya, para pemudanya, sambil apa, ngabuburit, olahraga ya, bagus. Capek, haus, nanti sebentar lagi takjil ya, atau buka. Nah, ini lihat ya, jalannya sudah lumayan bagus ya secara keseluruhan, cuman satu aja mungkin ya, sempit. Jadi kalau berpapasan antara roda 4 ya, salah satunya harus berhenti dulu. Oke, baru pertama kali Ki. Sebelah kanan ya, entah kemana nih, saya kurang tahu, mungkin ke SMP-nya ada ya, SMP Islam Marga Laksana. Oh, atau yang ini nih, pondok pesantren ya.
adalah perbatasan ya, yang barusan antara desa Marga Laksana dan desa Hegarmana. Nah ini sudah masuk ke kawasan desa Hegarmana ini, yang kemarin ikutan lomba ya, tingkat provinsi. Mudah-mudahan saja ini mendapat juara pertama ya, perwakilan dari Kabupaten Garut. Eta dek, tiga teh napa? Lain. Hah, tuh. Lain. Kenapa malah gitu? Nah ini adalah salah satu tanjakan terberat ya, kalau dari Marga Laksana ke Bunggulang. Nah ini tanjakannya berat lumayan. Nah ini di sisi sebelah kanan adalah Desa Hegarmana. Nah ini ya, Desa Hegarmana, Kecamatan Bunggulang. Nah ini Desa Hegarmana. Ya, lihat deh. Di depan adalah SMAN Sabaraki. SMAN Sabaraki. SMAN 7 Garut ya. Ini di depan. Ini di pinggir kiri adalah Kampung Banjarsari ya. Dulu itu lihat dicek video sebelumnya. Itu ada ya perjalanan dari Liung Gunung ke Kampung Banjarsari. Nah, ini nih. Oh. Itu adalah SMAN 7 ya. SMAN 7 Garut. Nah, ini lihat ya bangunannya. Nah, dicukupkan sekian dulu teman-teman tripnya. Ingat jangan lupa bahagia hari ini. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.